Salah satu bentuk misteri yang sampai saat ini belum juga terpecahkan di dunia otomotif saat ini, yaitu penampakan Honda DV160cc. Unit kendaraan skuter matic yang digadang-gadang akan hadir dalam waktu yang dekat ini. Tak heran, jika unit ini sudah menjadi ramai diperbincangkan oleh berbagai media. Bahkan banyak sekali yang sudah mengorek-ngorek tentang spesifikasinya. Sebagai informasi saja, Honda DV160cc sendiri merupakan unit kendaraan sejenis skuter matic adventure, guys. Di Indonesia sendiri, kendaraan ini sudah ada sejak tahun 2019 silam. Lalu, untuk saat ini, bakal seperti apa nih performanya? Heboh, new Honda DV160 terbaru 2022, update 4 valve engine, ESP plus USB. Hadir sejak tahun 2019 silam. Bukan di tahun 2022 ini ya sobat, namun kendaraan yang satu ini sudah hadir dan diperkenalkan sejak tahun 2019 silam. Dimana yang jelas pabrikan Honda sendiri akan memberikan pembaruan pada kendaraannya pada rentan waktu kurang lebih 3 tahun. Itu artinya untuk unit kendaraan Honda DV160 sudah mulai untuk melakukan penyegaran di tahun ini ya. Nah, spekulasi desain new Honda DV160 ini rupanya sudah mulai beredar di berbagai media. Bahkan, masyarakat Indonesia sendiri sudah mencium bau-bau kehadiran unit ini. Seperti apa ya kira-kira sobat? Akankah jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang lawas? Yang jelas, pabrikan Honda sendiri tidak pernah setengah-setengah dalam merilis kendaraan barunya. Selalu saja ada hal istimewa yang diberikan pabrikan Honda untuk memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Desain new Honda DV160cc 2022. Mengenai wujud Honda DV160 menggunakan basis Honda DV150 yang saat ini beredar di pasaran. Kemudian sang desainer mendandaninya dengan detail-detail dari Honda DV350. Perubahan tersebut dapat ditemui pada bagian DRL, cover lampu, sayap, dan bodi bagian bawah. Dengan begitu harapannya tampilan motor secara keseluruhan jadi terlihat lebih gagah. Bentuk bodinya yang tajam dan berotot membuat eksterior Honda DV160 terlihat futuristik dan modern. Tak heran jika kesan manly pun tampak begitu mencolok dari tiap sisi bodi pada skuter premium ini. Pada bagian depan terpasang lampu LED dengan desain sporty dan memberi kesan agresif. Pijakan kaki luas yang menambah kenyamanan saat dipakai berkendara jarak jauh maupun jarak dekat. Keunggulannya pencahayaan LED Honda DV160 sudah pakai teknologi full LED, baik di lampu depan, belakang, hingga sen. Daya tarik lain yaitu lampu depan juga dilengkapi lampu DRL atau daytime running light. Di bagian atas lampu utama sudah dilengkapi dengan windscreen yang sangat fleksibel. Pasalnya, kaca pelindung ini memiliki dua posisi ketinggian yang bisa diatur sesuai kebutuhan pengguna. Kesan sporty juga makin kuat dengan penggunaan jok berlekuk untuk memberikan posisi duduk yang lebih human friendly. Sementara belakangnya dibekali stop lamp LED yang dibuat lebih minimalis namun tak menghilangkan kesan adventure yang diusungnya. Komponen diperbaharui. Beberapa komponen digambarkan masih menggunakan bawaan Honda DV160. Misalnya bagian kaki-kaki, spoiler depan, stang, dek tangan, dan jok. Namun perubahan kembali bisa dilihat pada bagian bodi belakang dan cover knalpotnya. Bagian tengah terlihat ciri khas skuter masa kini yang kekar. Dek tengah DV160 tidak rata karena jadi tempat pengisian bahan bakar. Artinya, tidak ada ruang untuk menaruh barang seperti Vario Series dan lainnya. Dek yang berundak itu memiliki keunggulan karena membuat ruang bagasi jadi lapang sebab tangki BBM dipindah. Hasilnya, bagasi di bawah jok dapat memuat helm full face dan beberapa barang lainnya. Beralih ke belakang, Honda membuat sisi buritan lebih hidup dengan menerapkan dua skema bodi. Pertama ialah bodi asli dengan cat, ditambah plastik hitam sampai ke bagian ujung buritan tempat lampu belakang.
fitur new Honda ADV160cc 2022. Dari segi fitur dan teknologi, Honda ADV160 2022 dibekali dengan fitur dan teknologi yang dibawanya masih akan sama. Seperti windshield adjustable, lampu-lampu full LED, remote bells dan OBS, panel meter full digital, power outlet, suspensi dengan travel panjang, smart gear system, set stand switch, dan rem cakram di kedua roda. Bahkan ada pula fitur terbaru yang disematkan, yaitu seperti sistem kontrol traksi HSTC, sama seperti fitur di PCX160. Honda ADV160 kemungkinan juga akan mendapatkan fitur Honda Selectable Touch Control. Fitur ini berguna untuk mencegah ban belakang slip. Tentu, sangat cocok untuk motor berkarakter adventure seperti Honda ADV160. Apalagi fitur tersebut juga sudah disematkan di Honda PCX160. Dari laporan Gridbiker, kabarnya new Honda ADV160 akan diperkenalkan pada tahun 2022 ini atau 2023. Usai Honda ADV150 sendiri di pasar Indonesia sudah menjejak hampir 3 tahun. Saat itu, sekutik petualangan ini world premiere di lantai Gaikindo Indonesia International Auto Show 2019. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika jadi, maka ADV akan dipadankan mesin serupa PCX dan Vario terbaru yang berkubikasi 156,9cc. Dengan teknologi XP Plus, mesin tersebut sudah pakai 4 buah katup. Beda dengan mesin saat ini yang cuma 2 katup. Memakai suspensi depan upside down seperti yang dipakai ADV350. Secara desain jadi menarik, tapi jika memang masuk produksi, kemungkinan sulit direalisasikan. Suspensi belakang pakai subtank seperti model yang eksis saat ini. Pengereman ABS dan ditambahkan HSTC alias fitur traksi control, seperti punya PCX160. Untuk memberikan kenyamanan saat berkendara sehari-hari maupun touring jarak jauh, baik ADV160 dilengkapi windshield untuk melindungi pengendara dari angin kencang, yang bisa dapat diatur hingga 5 tingkat ketinggian. Model ini juga dirancang dengan posisi berkendara tegak, sehingga memberikan visibilitas yang nyaman bagi pengendara. Mesin new Honda ADV160cc 2022. Dari segi mesin, Honda ADV160 2022 diberikan dapur pacu dengan spesifikasi mesin yang sama dengan PCX160, yaitu dengan 4 katup. Bahkan motor ini juga akan ada peningkatan kapasitas dari 149cc menjadi 157cc. Dengan bore Kelly stroke 60,0 × 55,5 mm, 4 tak, SOHC 4 katup, berpendingin cairan dan berteknologi ESP. Ukuran piston dan langkah piston pun identik. Meski sebenarnya, mesin ini pada Honda ADV160 sudah di-upgrade sehingga memiliki output lebih besar. Dari data spesifikasinya, mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga mencapai 16 PS di 8.500 RPM dan torsi 14,7 Nm di 6.500 RPM. Harga new Honda ADV160cc 2022. Dari situs resmi PT Astra Honda Motor, bandrol Honda ADV150 saat ini mulai dari 35,186 juta CBS dan 38.251 juta. Itu adalah ABS yang on the road Jakarta. Jadi kemungkinan besar untuk soal harga tidak jauh berbeda dari adiknya. Bisa jadi, untuk Honda ADV160 2022 akan dijual dengan harga kisaran mendekati angka 40 juta, atau bahkan bisa lebih mengingat sudah banyak fitur-fitur yang di-upgrade.